My name is Heikki Turtiainen. I am Wärtsilä's site manager here in Pielen Arun project. Here behind me you can see the power plant which supports the power 184 megawatts to Sumatran grid. We have 19 pieces of Wärtsilä V2034 gas engines, and we have done this project together with Vika. Wärtsilä has been the supplier role and advisory role as well. We have actually made very good project. Wärtsilä mobilized on 24th of March this year, last year, and we handed over this plant to Vika on 20th of December. So we did that project roughly in 9 months, which is very good achievement. So I need to thank Vika for very good achievement, and I hope that this plant will help Northern Sumatra to supply power. Vika mendapat kontrak dari PT PLN Persero untuk menghasilkan proyek PLTMK Arun ini dengan durasi selama 18 bulan, dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikan pekerjaan penyelesaian proyek ini sesuai dengan tepat waktu dan hasil serta dengan zero accident. Syukur alhamdulillah Vika dengan segenap upaya berhasil untuk mensukseskan pekerjaan ini serta memberikan terbaik untuk bangsa dan negara. Akhir kata, satu asa, satu jiwa untuk menarungi bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Hijra Kusuma, selaku supervisor proyek PLTMG Arun. Saya berasal dari unit pelaksana konstruksi pembangkit Sumatera 1, PT PLN Sero, unit induk pembangunan 1. Saat ini kita berada di pusat listrik tenaga mesin gas 184 MW Arun. Pembangkit ini merupakan salah satu pembangkit terbesar di Indonesia yang dibangun oleh PT PLN Sero. Dan proyek ini telah diselesaikan sesuai jadwal dan dengan zero accident. Atas suksesnya pembangunan PLTMG Arun ini, saya ucapkan terima kasih kepada kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya dan seluruh pihak yang telah mendukung tersuksesnya pembangunan pembangkit ini. Semoga kerja keras kita dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan amal kita menjadi amal bekal kita kepada Allah SWT. Sekian, terima kasih. PLN Jaya! Nama saya Agus Priyono dari PT Wijaya Karya. Di sini Afrika sedang mengerjakan untuk proyek PLTMG Arun, di mana merupakan salah satu proyek kebanggaan dari PT Wika, yang mana diharapkan proyek ini dapat selesai sesuai dengan kontrak yang sudah kita sepakati dengan owner. Jadi proyek ini direncanakan selesai di bulan Desember. Dan syukur alhamdulillah kita sudah melakukan COD ya. Dan sekarang pada tahap masa garansi ya.
Mudah-mudahan dengan proyek ini dapat menyelesaikan permasalahan listrik di wilayah Aceh dan Sumatera Utara pada umumnya dan sekitar warga Lok Sumawe pada khususnya. Proyek PLTMG Arun merupakan proyek berdurasi 18 bulan yang alhamdulillah dengan kerjasama yang kuat antara berbagai pihak, dari kontraktor, dari supervisi konstruksi, dari owner, dari manufaktur, bisa diselesaikan tepat waktu, bahkan lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Proyek PLTMG Arun merupakan proyek PLN yang disuplai gas dari Pertamina Arun Gas dan akan menyuplai listrik menuju grid Sumatera bagian utara.